Oke teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini gue bakal nge-reaction dimana katanya Rio Ramadan, mantan kekasih KKY, itu dikabarkan meninggal dunia. Ya, kalian tahu kan, dulu dia sempat viral karena kedekatan dengan KKY, karena ya biasanya sih kalau cowok yang di atas rata-rata, kalau gue kan contoh yang di bawah rata-rata ya. Nah, yang di atas rata-rata berarti yang di atas mukanya kayak gue, itu. Harus sih dapat cewek milih-milih sih. Okay. Nah, dia kok kenapa milih KKY? Nah, yang gue bahas bukan itu. Yang gue bahas di sini, dia dikabarkan itu meninggal. Nah, ini dia posting-postingan yang bakal gue tampilin ke kalian. Karena isunya sih dia meninggal. Gue juga gak tahu karena kenapa. Gue juga belum sempat baca. Jadi, kita kayak ngobrol bareng, reaction bareng ya. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Oh ya, Rio Ramadan itu mana? Nih, orangnya nih. Kayak gini, ya. Yang di atas rata-rata kayak gini, kalau yang di bawah rata-rata kayak gua, oke? Okay? Nah, seperti dia. Hah, dan kekasihnya itu seperti ini, gitu. Wow, emang mengejutkan, kan? Nah, itu makanya dulu sempat viral banget, tapi ya seiring dia viral, namanya udah redup juga ya, hilang terus ada kontroversi lagi, nggak tahu ini entah yang dibikin dia atau kayak gimana, gua nggak tahu ya. Mari kita nonton bareng-bareng ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia beritanya. Rio Ramadan, mantan kekasih KKY, dikabarkan meninggal dunia ya guys. Dan lihat wajahnya ya. Ya, yang wajahnya dia serata-rata. Oke. Nah, ini dia yang memberitakan Tribun Seleb. Anjay, Tribun Seleb. Dan ini dia foto-fotonya. Terus di sini kayak dibilangin bahwa dari Tribun ini, kabar duka kembali datang dari dunia hiburan. Ini siapa sih yang buat berita? Nah, sebenarnya dia ini nggak benar-benar meninggal, guys. Nanti ada bukti yang dia emang benar-benar nggak meninggal. Nanti gue coba, nanti gue tunjukin videonya sekalian ke kalian, gitu. Ini kayak gini nih, nyari berita tapi tidak diusut demi usut, langsung posting. Rio Ramadan, pria yang dahulu sempat ramai dibicarakan karena kedatangan dengan KKY. Nah, KKY seperti biasa. Nah, ini aja langsunglah. Bak BAK menyampaikan, Mbak. Ini apa sih, Mbak? BAK menyampaikan pesan terakhir. Akun Rio Ramadan meminta maaf atas kesalahan sang kakak. Oh. Rio Ramadan meminta maaf atas kesalahan sang kakak. Berarti Rio, berarti minta maaf ya Rio. Oke, maaf sebesar-besarnya jika Kak Rio ada salah yang disengaja maupun nggak disengaja, kata putri adik Rio Ramadan dalam teks tertulis di video. Oke, nanti kita coba cari video-videonya. Makasih sudah jadi kakak yang hebat, selalu jagain aku ya kak. Love you kakak, kata putri pada tulis selanjutnya di banjirnya. Oke, langsung kita ke TikTok aja. Nah, ini dia. Ini udah ditonton hampir 3 juta orang ya. Dengan ghosting seat. Oke, ini kayaknya gue agak curiga sama akun ini sih. Akun baru-baru kayak gini dan memposting cuma satu foto. Oke, contoh. Nih. Jadi ini katanya yang diposting oleh adiknya. Maaf sebesar-besarnya jika Kak Ria ada salah yang disengaja. Oke. Oke, dia sempat ngepost juga ini adiknya. Boleh juga adiknya. Ya, gitulah ya, keluarga good looking ya, guys. Selalu jagain aku, Kak. Rio Ramadan, are you okay? Serius, ini sih gak percaya sama Rio, kamu baik. Ini siapa yang ngepost? Biasanya sih ini kita lagi ya. Oh bukan, si ini ya. Your reset is spaceman, apa ya? Oke.
dengan hashtag innalillahi. Nah tuh, ayo Bandung, ini berita siapa yang buat? Senggol dong berita-berita ini, pusing gua. Gak dicari dulu video-videonya. Komen-komennya gue coba pengen ngecek juga ya teman-teman. Karena komen-komennya di sini masih loading kayak nggak muncul gitu. Wah. Oke nih, ada komen. Kalau emang ini cuma akun dia dihack, akhirnya adiknya, dan ini bukan akun adiknya, tapi niat banget sih ya. Ini mungkin ada salah satu oknum yang entah entah pelakunya dia atau pelakunya itu orang lain. Yang dimana kalau public figure tuh kayak gitu ya guys, konsepnya cari konflik yang bisa buat orang rame biar nama dia naik lagi, endorsan banyak, seperti itu. Dan kita coba next ke video yang kedua. Nah, di video kedua aja dia nge-post. Tadi kan 3 juta, ini udah 6.700, cepet banget ya. Video-video kayak gini viral. Ini siapa temen yang nge-post itu? Siapa nih? Skenario dari 2018. Apa tuh? Yang bagian akhir tadi. Bentar. Mama Rio, tante semua orang udah pada nanyain aku, tante online lo tapi gak bales. Rio kenapa tante? Aduh, tante juga cari tahu HP dihack katanya. Oh, penipu. Rio baik-baik aja. Temen bangke, kau mencari followers dengan membuat video kayak gini. Idih. Okay. Ini namanya temen cari kesempitan dalam celah gitu guys. Biar video dia naik juga ya. Kita ke Rio dulu ya, ke Rio. Nah, di Rio di sini dia udah klarifikasi ya guys ya. Nah, ini dia videonya. Tadi akun gue tuh dihack sama orang, terus dia bikin berita kalau gue tuh udah meninggal, sampai-sampai dia ngebalesin semua DM-DM dari apa teman gue, katanya gue tuh kena jantung lah, gue meninggal apa segala macam, terus dia bawa-bawa nama adik gue juga. Nah, di sini gue masih hidup juga, masih sehat, alhamdulillah, dan sekarang akun gue udah balik. Jangan percaya semua tuh, kalau gue udah meninggal, gue masih hidup kok, oke? Okay? Kayak ada berudang di balik batu sih. Cepet banget dia mendapatkan hack. Cepet banget dia ngebalikin akunnya. Orang-orang YouTuber yang duitnya puluhan juta banyak banget itu aja susah ngebalikin akunnya. Bisa berhari-hari. Kok dia cepet banget ya? Dan ini sebenarnya dia tidak meninggal ya, balik lagi. Ngebahas. Ya gue agak curiga sih jujur ya, gue nge-reaction video ini agak curiga sih emang. Nah dia akhirnya udah balik lagi dan dia udah klarifikasi, jadi itu gak ya guys yang video komen-komen tadi, kalau benar-benar dia udah di klarifikasi, kirimannya udah nol, pengikut diikuti. Ya, gue agak kayak curiga gitu loh ya.
Gue mau ke KKY. Tulisannya kayak gimana ya? K K K Y. Oke, KKY ya guys. Selamat tahun baru kakakku sayang. Nah, jangan ditinggal. Mana tuh, cuk? Mana, cuk? Mana posannya? Posannya mana? Ini ngomongin apa ini? Malam hari sebelum tidur, apa aja sih? Ya langsung aja. Tadi aku tuh habis mandi pakai body wash dari semprot-semprot pakai toner whitening dari Good Skin. Enak banget. Enak banget tuh, guys. Tapi kamu kecepet loh. Maaf, saya kurang tahu karena saya sudah 1 tahun tidak berkabar dengan dia dan tidak saya ada mati on kabar yang meninggal dunia. Saya kaget dan merepost untuk hoak atau tidak, maaf banget, saya kurang tahu apabila ada kesalahan. Ini serius banget. Oh, berarti dia bener ke pas ini buktinya dia buat video klarifikasi lagi ya. Oke, ye, oke, ye. Anjay. Guys, tau gak sih, lah misalnya aku kalah no, di WU 3. Guys, karena dia kalah. Gak kuat. Gak kuat gue nonton video kayak gini, anjir. Oke, udah lah. Yang mau nonton kelanjutan KKY silahkan dilanjutkan, gue udah gak kuat banget. Oke, mungkin videonya sampai sini aja. Jadi kabarnya itu gak benar dan KKY benar ngepost foto Rio lah. Rio siapa sih? Rio Ramadhan nih. Ya guys ya, kalau kata gue sih ya, mencari sensasi sih. Karena public figure gue bilang kan kayak tadi, ketika nama lo redup, endorse lo sepi, penghasilan lo jadi di. Jadi semua itu tergantung netizen. Jadi kalau rame, endorse lo banyak, ketika ada netizen. Tapi tidak dengan haters ya. Haters itu kena mental lah. Thank you buat kalian yang ini. Kalau gue ada salah kata, gue mohon maaf. And thank you again. See you. Bye-bye.